Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Penyanyi dan pelakon Nabila Razali tetap memilih pendekatan untuk mengunci mulut mengenai kabar angin yang mengatakan dirinya sudah bertunang dan bakal melangsungkan majlis pernikahan tidak lama lagi. Menurut Nabila, dia berharap agar semua pihak dapat menghormati privasinya ketika ini. "Saya tetap tak boleh nak memberikan sebarang jawapan dan respon, saya akan tetap sama seperti sebelum ini. Saya mengharapkan agar semua pihak dapat menghormati privasi saya, sekiranya saya sudah bersedia, insya Allah saya akan umumkan. Jadi buat masa sekarang, tiada kenyataan rasmi yang ingin saya keluarkan kepada mana-mana pihak," katanya. Penyanyi lagu Peluang Kedua itu berkata sedemikian ketika ditemui di majlis sidang media drama Lurunya Bunga Cinta yang berlangsung di Gala-Gala Restoran pada Ahad. Ditanya mengapa dia memilih untuk berahsia sedangkan perkara tersebut telah pun tular di media sosial, Nabila menafikan dirinya yang memuat naik hantaran tersebut. "Saya tidak berkongsi apa-apa kenyataan, gambar atau video di mana-mana platform media sosial saya. Apa yang berlaku di luar ia merupakan luar bidang kuasa saya," jelasnya lagi. Pada masa sama, Nabila turut mendedahkan dirinya tidak tertekan apabila diasak tentang soal perkawinan kerana menganggapnya lumrah sebagai anak seni. "Kalau bercakap soal tekanan, saya memang sudah biasa menghadapinya sejak daripada dahulu lagi. Bukan saja tentang soalan berkawin, tapi juga kritikan dan cemoohan. Itu asam garam bergelar anak seni apabila kehidupan kita seringkali diperhatikan dan dijadikan bahan bualan. Saya pun tiada menyimpan sebarang perasaan marah, cuma saya harapkan agar semua pihak dapat menghormati keputusan saya buat masa ini," akhirnya. Sebelum ini media melaporkan Nabila sudah melangsungkan pertunangan dengan seorang usahawan dalam satu majlis tertutup yang hanya dihadiri ahli keluarga dan kenalan rapat.